Berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi di HP Vivo. Untuk kalian yang tidak ingin pakai tombol navigasi di bawah ini, langsung saja berikut cara untuk mengaktifkan atau menghilangkan. Jadi, buka yang namanya pengaturan ini. Buka pengaturan, terus lihat di sini ada menu yang namanya sistem. Jadi, pilih sistem. Kemudian, pilih navigasi sistem ini. Dan di sini, kalau ingin menghilangkan, pilih icon ini. Navigasi gesture kalian pilih. Kemudian, kalian lihat ada yang namanya sembunyikan bilah bawah. Bilah bawah itu yang ini, petunjuk yang ada garis hitam itu bisa juga disembunyikan. Kalau kalian baru pemula, itu bisa lihat di sini ada tutorial dengan gerakan. Silakan ditonton. Kembali ke layar beranda seperti itu. Kemudian untuk ini lihat aplikasi latar belakang atau recent up tekan lama tahan. Nah, kemudian untuk kembali ataupun melihat halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah. Ini kembali juga. Jadi kalau kalian yang ingin cara cepatnya buka pengaturan, ketik saja di sini di bagian ikon pencarian ini navigasi. Ini ada namanya navigasi sistem, jadi pilih seperti itu. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba sendiri.